Nah guys, di episode kali ini Maudy benar-benar pusing memikirkan permasalahan yang saat ini tengah dihadapinya. Di satu sisi, ia harus memikirkan Mama Anita yang saat ini benar-benar tidak ingin melakukan operasi dan kakinya harus diamputasi karena Mama Anita tidak ingin kehilangan kakinya. Namun di sisi lain, ia juga harus mengurusi Ken ya guys, dan hal itulah membuat hal yang harus diurusi oleh Maudy menjadi semakin dan bertambah banyak. Nah guys, semoga saja Maudy bisa sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang saat ini tengah dihadapinya. Semoga saja perlahan-lahan masalah yang dihadapi oleh Maudy ini bisa cepat berlalu ya guys, agar Maudy dan juga Ken bisa hidup bahagia karena sudah waktunya mereka berdua hidup bahagia. Nah guys, lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV, dan Mimin akan update terus info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.